Belakangan ini Kak Seto mendapat hujatan dari warganet di media sosial pasalnya ia ngotot membela istri Verdi Sambo. Bahkan Aris Merdeka Sirait pun menyindir pedas sikap Kak Seto tersebut. Namun baru-baru ini Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait bertemu dalam suatu kesempatan yang membuat pengacara kondang Hotman Paris tersenyum. Hal ini bukan tak beralasan, lantaran saat itu terlihat Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait akur dan kompak. Pertemuan itu terjadi karena Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait kompak datang ke kantor polisi untuk mengawal kasus ABG 13 tahun disetubuhi 4 bocah di Taman Kota Jakarta Utara. Dalam perkara kasus tersebut, Hotman Paris adalah kuasa hukum keluarga korban. Melihat kekompakan Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait, Hotman Paris mengaku heran hingga berikan sindiran. Menurut Hotman Paris, Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait seperti sedang bersaing dalam setiap mengawal kasus. Secara belak-belakan, Hotman Paris mengatakan jika dalam kasus dugaan tindakan asusila di Malang, pihak Kak Seto jadi saksi ahli untuk meringankan pelaku dan Aris Merdeka Sirait membela para korban. Hotman Paris pun mempertanyakan kedua aktivis ini bersaing atau hanya berbeda pendapat saja. Tak hanya itu, Hotman Paris menyoroti sikap Kak Seto yang memilih menjadi saksi ahli untuk terdakwa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.